Selangor FM menyertakan Persib Bandung sebagai salah satu peserta undangan turnamen Asia Challenge 2020. Kejuaraan mini yang akan berlangsung pada 18 dan 19 Januari tahun depan itu digelar Selangor sebagai persiapan menyambut Liga Super Malaysia 2020. Selain Persib, ajang eksibisi ini juga melibatkan tim elit Hanoi FC, sang juara bertahan Liga Vietnam, dan Bangkok United, klub papan atas Thailand. Agenda pertarungan 4 klub ini rencananya bakal berlangsung di markas Selangor FC Stadion Shah Alam. Alasan Hanoi FC diundang adalah status mereka sebagai klub juara Liga Vietnam. Sementara Bangkok United merupakan opsi kedua setelah panitia batal mengundang Buriram United. Sesuai keterangannya, turnamen pramusim ini memakai format setiap tim bermain dalam 2 pertandingan dengan diberikan poin ekstra untuk setiap gol yang dicetak. Tujuannya agar pertandingan menyuguhkan sepak bola yang atraktif. Adapun kampiun kejuaraan ini akan pulang dengan uang hadiah sebesar $10.000 atau sekitar 140 juta. Sekian berita bola kali ini, saksikan terus berita terupdate lainnya. Gulang Chandra pamit undur diri, dan jangan lupa Soccer Never Die with Kick Off. Jangan lupa subscribe ya!